lagi bersama Farid Jelat. Kali ini saya akan membajak sawah, guys. Untuk menuju ke sawah masih butuh perjalanan yang sangat jauh, guys. Ini kampung aku, guys. Itu kampung aku. Masih jauh, guys, sawahnya, guys. Mas 1 kilo. Ya, 1 kilo. Ini es batu, guys. Karena orang kerja itu kalau gak minum es batu kan, kalau gak minum air dingin gak stamina, guys. Gitu, guys. Sebenarnya ini masih kering sih. Ini sawahnya masih kering. Belum ditanam apa-apa. Ini kemarin hujan, guys, tapi airnya masuk ke dalam itu. Itu regas. Oke, guys. Karena perjalanannya masih jauh, guys. Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oh ya, guys. Di sini itu dekat sama pergunungan. Tuh, kan? Itu gunung, guys. Dulu waktu aku masih kecil, saya sering cari burung di sana, terus buah duat, ya, yang hitam itu buah duat, terus rambutan, guys. Nah, di sana terus apa ya, sirsak, banyak di sana, guys, buah-buahan, guys, tapi punyanya orang. Capek, guys. Belum seberapa, guys, sudah capek, guys. Masih jauh ini. Masih tinggal 8. Masih tinggal berapa ya? Ya. 800 meter. Ini, guys, sawah semua, guys. Tapi belum dipajak ini. Nah, oke, guys. Oh, jangan lupa subscribe, guys. Nanti kita lanjut lagi ini. Takut baterainya habis ya. Nanti lanjut lagi. Halo, guys. Ini saya sudah 500 meter ini di sawah ini. Ada tetangga saya, guys, lagi asaka, lagi mencangkul. Ini tapi sedang istirahat, sedang makan, guys, sedang sarapan. Nah, ini. Lagi apa? Lagi apa, Mas? Cangkul ya, Mas? Biar saya saka aja, kan? Hah? Pancur aja. Ini, guys, lagi cangkul-cangkul begini, guys. Ini lagi makan. Nah, tuh, guys. Gimana, guys? Isoteng. Orangnya siapa isoteng? Oke, remagi demen. Oke, apa, Bang? Oke, apa ke Mekah?
Langsung ke Mekah aja. Iya. Mampu kan aku. Ini. Masih perjalanan jauh, guys. Capeknya minta ampun, guys. Lewat jalan pintas gak bisa ini. Banyak tetanan, teman. Oke. Di depan itu, depan ada sungai, guys. Kalau di tempat aku itu leke. Ini sungainya kering, guys. Kalau musim hujan ada airnya. Ada musim hujan. Kalau enggak ada hujan ya kering, guys. Gitulah. Ini sungai ini. Ini sungai apa ya? Tidak dibutuhkan ini nyatanya ini. Cuman untuk buat mandi. Ah. Demah, Jai. Demah. Bahasa kepala apa? Saya tak nyambi kopi. Saya kepala, saya tak nyambi kopi. Enggak. Ini, guys. Ini bunga ini, guys. Bunga, guys. Coba toto. Hah? Coba toto. Tidak bisa. Anakku enggak. Anak gua. Ini yeah. Iya. Capek, guys. Aduh. Ini kemarin itu hujan pertamanya. Karena kemarau di sini di Madura itu sampai 7 bulan, guys, kemaraunya, guys. Terus biasanya kan nanam padi itu 2 kali, sekarang cuma 1 kali, guys. Gak tahu musim hujan sekarang, gak tahu saya. Hah? Ano? Ini lagi es batu. Kopi ini terang cek. Hah? Saya tak mau taruh kopi. Ini, guys. Ini lagi istirahat ini. Ini, guys, lagi istirahat. Mega. Lakukan apa gitu? Cek sakar apa? Apa nak? Iya. Ini mau nyampe ini, guys. Mau nyampe ke tempatnya, guys. Capek, guys. Biasanya dulu saya, guys, nah, di sini ada naungan. Enakan di sini, guys. Oke, guys. Nanti kita lanjut lagi. Huh.
Hey guys, ini saya lagi nanam jagung guys. Jagung guys. Nanam jagung. Entah lo napa ya. Sawah. Sawah. Lahan. Terkapi ya. Iya. Guys. Capek, guys. Toto yang pakai baju merah itu guys, karena tidak ada sapi guys, dicangkul guys. Ini guys, itu cari rumput-rumputan guys. Ini guys, gunung pergunungan guys. Ini lahan pertanian. Terus sampai ke sana itu lahan pertanian semua, tapi punyanya orang. Nah, di situ itu gua guys. Gua peninggalan Belanda guys. Di sana banyak sarang burungnya di sana. Burung walet. Tapi belum pernah orang sampai ke sana, guys. Di sana ada penunggu. Konon katanya di sana ada penunggunya, guys, tapi nggak tahu saya. Itu gua peninggalan Belanda itu. Di sana ada penjara, tempat orang disiksa. Itu guanya guys. Nah, itu gua. Jalan pes, jalan sampai. Saya tak kena jalan. Ini guys, begini caranya guys, cara menanam bibit jagung guys. Nah, seperti ini guys.
dikasih 3. 3 4 2 enggak apa, guys. Set. Iya dah. Bu terteren je. Iya terter, ambu kan di sana. Nah seperti itu, guys. Cara aku, guys, sudah mau selesai. Sudah mau selesai, guys. Tinggal dikit. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, bye-bye.